来战胜我的沮丧，因为凡事都有神的美意，我要感恩称谢到底。我以喜乐的心战胜我的沮丧，因为凡事都有神的美意，我要感恩称谢到底。全心向你呈现，耶稣，你是如此爱我，我单单属于你，主，我在这里献上我的心，生命的一切完全献给你，因为我并没有财宝和金银能够献给你，唯有我的心，我唯一的歌，
上的全所有，愿我这一生成为你器皿，来完成你旨意。我来到你面前，全心向你呈现，耶稣，你是如此爱我，我单单属于你。主，我在这里献上我的心，生命的一切完全献给你，因为我并没有财宝和金银能够献给你，唯有我的心，我唯一祷告，唯一的呼求，是你能悦纳我身上的全所有。愿我这一生成为你器皿，来完成你旨意。主，我在这里献上我的心，生命的一切完全献给你，因为我并没有财宝和金银能够献给你，唯有我的心，全所有。愿我这一生成为你器皿，来完成你旨意。深中不怕受伤害，
Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Bagaimana kabarnya? Saya percaya Bapak Saudara pada hari ini kita diberikan kesempatan yang baik untuk kita boleh berdoa kepada Tuhan. Kita juga boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita bersyukur untuk waktu yang baik ini. Walaupun secara online tidak menghalangi kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang ke hadirat-Nya. Tuhan adalah Tuhan yang suci, Tuhan yang mulia. Dia layak disembah dan layak dipuji. Kita nyanyikan satu pujian, sucilah Dia, agung kemuliaan-Nya. Menyembah dan memuji
suci suci Tuhan Maha Kuasa. Allah yang baik itu, mari kita bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan Allah kita di tengah keluarga kita, untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita, juga untuk pekerjaan dan bisnis yang boleh Tuhan juga berikan kesempatan itu kepada kita. Juga kita bersyukur untuk pelayanan kita. Mari kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk keluarga yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kami, keluarga yang saling mendukung, keluarga yang mau mengasihi kami, menerima kami apa adanya. Juga kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kalau kami boleh mengikuti ibadah persekutuan doa secara online, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan yang pelihara kesehatan kami. Terima kasih untuk pekerjaan, untuk usaha ya juga boleh Tuhan sudah berikan pada kami, sehingga kami tidak kekurangan di dalam hal makan, dalam minuman, dalam segala hal Tuhan. Tuhan telah mencukupkan kami. Terima kasih juga untuk pelayanan yang juga boleh Tuhan berikan pada setiap kami. Kalau hari ini kami boleh melayani Tuhan, itu adalah kesempatan yang besar dan kami bersyukur kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita juga berdoa memohon Tuhan mengampuni segala dosa dan kelalaian kita, supaya kita hari ini boleh dilayakkan untuk boleh datang pada Tuhan. Biarkan Tuhan boleh menjamah hati kita untuk kita boleh menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengakui segala dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Dosa-dosa yang mungkin kami lakukan melalui perkataan kami, perbuatan kami, pikiran kami, menyakiti hati Tuhan dan hati sesama kami. Kami mohon Tuhan yang mengampuni segala dosa kami, menyucikan kami dan kebenaran firman-Mu meyakinkan kami bahwa ketika kami datang pada Tuhan, disitulah Tuhan mengampuni segala dosa kami. Terima kasih untuk penebusan yang Tuhan berikan ketika Engkau mati di atas kayu salib mengampuni segala dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah melayakkan kami untuk kami boleh datang pada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita juga mau berdoa untuk pergumulan jemaat Tuhan. Di masa pandemi, di mana mungkin ada jemaat yang sedang sakit, bahkan ada jemaat yang beresiko terpapar virus COVID. Kita doakan untuk kesehatan, doakan juga untuk pekerjaan atau bisnis yang terdampak COVID sehingga menurun. Kita doakan supaya juga campur tangan Tuhan boleh memulihkan. Juga doakan bagi keterbatasan lapangan pekerjaan. Mungkin ada anak-anak muda yang sedang mencari pekerjaan, kita doakan. Dan doakan juga untuk anak-anak yang sedang bersekolah di rumah, kita doakan supaya Tuhan yang juga menolong mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap pergumulan anak-anak-Mu yang mungkin tidak mudah harus dilalui. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk kesehatan setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu hari ini yang sedang bergumul dengan kesehatannya, bahkan sedang disuspek COVID mungkin, atau mungkin sedang terjangkit COVID. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang boleh memulihkan, Tuhan yang menjamah. Juga untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul di dalam pekerjaan dan usahanya, anak-anak-Mu sedang juga mencari pekerjaan, Tuhan yang menolong. Tuhan pimpin usaha pekerjaan, usaha juga untuk mencari pekerjaan yang dilakukan oleh setiap anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan yang juga boleh menolong. Kami berdoa menyerahkan anak-anak-Mu yang sedang bersekolah juga di rumah. Juga Tuhan berikan hikmat untuk boleh bersekolah dengan baik, mengikuti satu proses bersekolah yang baru, yang mungkin tidak mudah, tetapi kami percaya bahwa bersama Tuhan itu bisa dilakukan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita juga mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di GKJ agar diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan dalam melayani, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk hamba-hamba-Mu Tuhan di dalam Sinode Gereja Kristen Jakarta, yang mana Tuhan panggil untuk boleh melayani Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya setiap hamba-Mu boleh diberikan kekuatan untuk boleh melayani Tuhan dengan baik, dengan maksimal. Dimanapun setiap hamba-Mu berada, boleh diberikan kekuatan daripada Tuhan untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita mau berdiam di dekat Tuhan. Kita merasakan kasih Tuhan kepada kita. Ajarku berdiam. Thank you.
nafasku menceritakan kasihmu. Hajarku berdiam pemerintah Indonesia dan juga tenaga medis. Kita berdoa supaya pemerintah juga tenaga medis boleh bersinergi dengan baik dalam menanggulangi COVID. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pemerintah, juga untuk tenaga medis, supaya boleh saling bekerja sama bahu-membahu di dalam menangani masalah pandemi COVID di Indonesia, dan juga masalah pandemi ini boleh diselesaikan dengan baik. Tolong Tuhan, mampukan setiap pemerintah Indonesia juga tenaga medis. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita berdoa bagi penelitian dan pengembangan vaksin COVID yang sudah mencapai tahap final dan diwacanakan di bulan November akan dilakukan vaksin kepada tenaga medis juga petugas garis depan. Kita berdoa supaya kiranya hal ini boleh berjalan dengan efektif dan tepat guna untuk mencegah penyebaran COVID. Mari kita berdoa. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk penelitian yang hari demi hari dilakukan untuk tahap akhir penelitian vaksin COVID diwacanakan di mana bulan November nanti akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kami berdoa ke dalam tangan-Mu Tuhan supaya semua yang direncanakan boleh berjalan dengan baik. Dan kami percaya hal ini juga boleh membantu untuk boleh mengurangi penyebaran COVID di Indonesia ini. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita juga berdoa bagi keamanan bangsa dan negara di masa pandemi agar tetap terjaga dan ekonomi bisa kembali pulih
pasca pandemi. Mari kita berdoa. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk keamanan bangsa Indonesia, kestabilan ekonomi juga bagi bangsa Indonesia. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi bangsa kami, dan kami percaya bahwa kasih-Mu Tuhan akan dinyatakan, anugerah-Mu akan dinyatakan, dan Tuhan akan menolong bangsa kami untuk boleh keluar dari kesulitan ini. Tolong setiap anak-anak-Mu Tuhan, pengambil-pengambil kebijakan, kiranya juga boleh mengambil kebijakan dengan baik. Dan apapun yang dilakukan, boleh kiranya dilakukan di dalam terang hikmat daripada Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk setiap doa-doa yang sudah didengar oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan mendengarkan, sudah mendengarkan setiap doa kami, dan akan mengabulkan setiap doa kami seturut waktu dan kehendak Tuhan saja. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menuntun kita, dan di dalam kasih Tuhan kita akan banyak mendapatkan berkat-Nya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia. Tetap tenang terus, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baik. Imanku pun bahagia, dan bila jalan hampir sesat, pandang Tuhanku penuh yang pimpin ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baik. Tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang di rumah Bapa, di rumah Bapa surga yang
Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada pada saat ini. Banon kau boi tiung cumemun bulan tai cika caya boi ahyang tai cika kong pin on. Saya berharap semua jemaat GKJ berada dalam kondisi yang sehat dan dipelihara oleh Tuhan sampai detik ini. Ayo, mungkin boleh ha, saya dia dia kita tu fui tong gay tiung cumemun hiemong tai cika ni dan yang caya boi tu ha pin pin on on. Malam ini kita akan merenungkan sebuah tema yaitu mengalami kuasa doa. Jadi malam ini saya akan mengatakan tema adalah yang banyak kita yang mengalami doa kekuatan. Namun sebelumnya kita akan sebelum kita berdoa kita akan membaca satu bagian dari firman Tuhan. Among jinip takau jichan jika oisen lai konjit chusinkin. Dari dua raja-raja pasalnya yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Jika cuy kon liat bong kiha cuy cuy ni sip chong jichat teo sip jat. Ayat pertama sampai ayat yang ke-5 saya baca dalam bahasa Indonesia. Kemudian Pak Cilung akan membaca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Yung liang zong gai ni nyan lai to, ti jat teo ti ng jat, ju yung jinibun, ti liu jat teo ti sip jat, ju yung jung bun lai to. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu Hezkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hezkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hezkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelantaran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hezkia, raja umatku. Beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Demikian bahasa Indonesia. Jika akan tidak jahat, wapi zengjia ni shu'unian de shou-su. 并且我要救你和这城脱离阿述王的手，我为自己和我仆人大卫的缘故，我保护这城。以西尔亚说，以赛亚说，当取一块无花果饼来，人就取了来，贴在墙上。 王边痊愈了，西西家问以赛亚说：“耶和华必医治我，到第三日，我能上耶和华的殿，有什么逃逃吗？”以赛亚说：“耶和华必成就他所说的，这是他给你的兆头，你要日向日。” 你要日影向前进十度呢，是要往后退十度呢？西西家回答说：“日影向前进十度容易，我要日影往后退十度。”Mari kita berdoa. Jika lagi doa lagi. Bapa di surga, terima kasih. Tianfu Songti, kita ingin kamcangi. Kami sudah memuji dan sudah menaikkan pokok-pokok doa kami kepada Tuhan. Kita ingin jikin, zanmui liao, bincia, jikin, tau kau liao.
Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman yang boleh menguatkan dan meneguhkan setiap kami. Engkau berkati kedua hambamu baik yang menyampaikan maupun yang menerjemahkan. Dan berkati segenap umatmu yang mendengarkan kebenaran ini dari tempat mereka masing-masing. Ya, kini cukup mungkin boleh tiung-tiemun. Kita nyincai kacung, lai tanglia toli gai. Dengar seruan doa kami ya Bapa. Tanglai tu nyin gai tau kau. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Penjasa kita simyang kiu, gai tu nyin tau kau leo. Amin. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, junikai tiung cimemun. Apa itu doa? Yang panjang jika ham doa. Seringkali kita dikatakan harus berdoa dan berdoa. Lalu pertanyaan kita, apa itu doa? Song-song jika boy, hi doa, you doa, ha. Tapi oi mun jangan ha, doa he mai isi. Doa secara umum, itu merupakan gejala umum yang tidak dapat dilalaikan dalam kehidupan umat manusia. Artinya apa? Artinya yang pertama, manusia itu sadar ia terbatas. Dengan kata lain, bahwa manusia itu sadar bahwa dirinya yang terbatas, ada satu pribadi yang bisa diharapkan yang tak terbatas. Yang kedua, menyatakan bahwa kita yang terbatas tergantung kepada yang tak terbatas. Artinya isi tau kau isi ni ai apa jin be cika mohan ah cika kau tok ka cika jiu han ga kau tok pun ka mohan ga. Artinya berdoa kita akan melihat ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari pihak Allah yang tak terselami oleh pikiran kita yang terbatas. Jadi ni tau kau sih hewa, jadi jika hidup hana, jika hidup ngalih bukan eh, jadi ke tanya na, nengkau kau biasa, jika leh hidup hana sekali. Jadi hanya satu-satunya yang tak terbatas dia adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal Pencipta langit dan bumi yang bisa kita harapkan di dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi jitu ya, jika nyinsit gai, he mohan gai ya, jiu he jika gai, cong so tian ti ban but gai, fu apa, xin zi xin lin, jika so kin bai gai. Bagi kita yang adalah murid Kristus yang autentik. Baik kita sebagai jemaat biasa, bulun cika he putung gai sintu, aktivis ataupun tim KU katakanlah, afeta kau fuyu si fung gai tiung cimemun, ataupun pengurus dari usia sukacita, sekolah minggu dan yang lain-lainnya di dalam gereja lokal. Afeta lea pun tong gai lo nin ban gai si fung ho, afeta lea shin pu dan gai nin. Maupun kita sebagai BPJ yang dipercayakan oleh jemaat di gereja lokal tertentu. Bulun he gypsy ho, ala kaufei sintu so sin gai nina lai chuli kaufei gai gypsy. Ataupun sebagai hamba Tuhan di gereja lokal tertentu. Fecha meo meo gai kaufei sin bui chanto nin gai da bui chu gai nin. Kita berdoa itu berdasarkan rahmat dan kemurahan daripada Tuhan kita. Jin beju song ti gai en oi ho ci oi pun ko ci ga de ngin ci ga yang yu le ki fei ho xiang xin dao gao. Artinya apa? Kita sebagai orang percaya atau sebagai murid Kristus yang autentik, kita jelas sasaran doa fokus kita itu kepada siapa kita berdoa. Jin beju ci ga he yu song ti ho ko ta ci ga he jin si ja mun tu ci ga an ti de dong ci ga dao gao si he wa ci ga chao xiang makai jika tokoh. Dan ada kuasa Roh Kudus yang menggerakkan kita berdoa kepada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus.
还有心灵啊，为催动这个人去祷告吼，向耶稣啊，向天父阿爸加求耶稣基督。Jadi doa pribadi maupun doa di dalam satu komunitas. Bulan kini hak orang ini punin tansa doakau fikir cai kunti sin ke doakau. Baik di dalam komunitas ibadah raya. Bulan he cai cihui tongjung persekutuan doa fikir doakau fui ataupun dalam komsel fikir cai xiaozu.Ataupun dalam mesbah di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Itu merupakan tolak ukur sehat atau tidaknya kerohanian umat Tuhan. Ini penting sekali perlu kita renungkan. Di dalam kondisi pandemi yang demikian dahsyat di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah saudara masih tetap berdoa atau tidak? Ataukah kita sudah mengalami kuasa doa itu sendiri atau tidak? Lalu pertanyaan kita akan memasuki pokok pembahasan kita. Lalu doa seperti apakah kita akan mengalami kuasanya? Saudara, doa seperti apakah baru kita akan mengalami kuasa doa? Yang penting itu kau cita-cita hi kamsiu to sin kai pun kau cita kai lit yang. Saudara, sesuai dengan pengajaran Firman Tuhan, jiu onjau le kai sin kin kai le kai kau hiono. Yang pertama kita harus berdoa dengan keyakinan untuk melihat kemungkinan dari pihak Allah. Cita to kau jiu jitu pan mong ho.盼望嘛，该啊，上帝一天有那个可能啊，未新鲜。Di mana teks yang kita baca tadi？ 首先是个所读个经文啊。Di mana Raja Hezkia sudah dinyatakan oleh hamba Tuhan yaitu Nabi Yesaya bahwa dia pasti mati。Dia si si kaho gay bong oh， 已经得到平哦。差不多，因为以色列先知讲起啊，一天就为事。Ini dari hamba Tuhan， 咧就系上帝嘅仆人。Seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan， 就系上帝使用嘅仆人。Tetapi di dalam keyakinan Hezkia， dia itu merendahkan hati dan dia menangis， dia berdoa di hadapan Allah。事事家里方面啊，嗬，佢因为咗啲得一个平静啊。佢就佢都被叫哦，甚至啊，佢叫啊，佢都被叫，叫一条就叫。Saudara, mungkin secara medis, secara apapun itu sudah tak ada harapan lagi, pasti mati. 所以医学呢方面来看啊，呀，试试加嘅病啊，就唔可能医，系必定死嘅。Tetapi dia masih punya satu harapan.Ada kemungkinan dari yang tak terbatas yaitu Tuhan yang dia percaya. Saya sian ki jitin tu bai si ho ki titik ke cin kong tan ki han hi mong a lia bu han kai a song ti a neng keo a neng keo hiao ji ho ki. Saudara, seringkali di dalam kehidupan atau kenyataan yang ada di hadapan kita. Ko bui ti yong ji mai mo no chi ka kai ni song set fan li la mei chi ka song song bai ni jian an yong gai si qin. Kalau dokter sudah vonis sudah tak ada harapan hidup paling bisa bertahan 3 bulan. Tong ji sen gong a nia gai piang a ji nan chong de sam gai net ni jiu bai mo mo ki fei.Seandainya vonis itu dijatuhkan di antara kita, lalu bagaimana respon kita kepada Tuhan yang kita imani yang tak terbatas itu, saudara? Kong, dia li zong kai, ji sen kai kin kai gong go ho, pun jika dia ingin tang ho, jika kai miang ah, mo chun lo sam kai nyet yao ah, jika cai song di mian qian ah, jika yong ban yin fan yin. Apakah kita stres? Hai mi jika kai lo bui ah, jiu,
Ninga konga sifun sel. Nyalakan Tuhan. Fecajika boy chokai shongdi. Ataupun kita bersungut-sungut. Fecajika boy kita boy tansi dah. Dan lain-lain sebagainya. Hanyu kok zonggai fanjin. Tetapi kita belajar satu sikap keyakinan untuk melihat kemungkinan dari Allah yaitu dari Hizkia itu sendiri. Kena cikgu cikgu ke hoksip cong dia sisi ka kai bong kai jicong ai tai tu ho. Yang banyin mo lu zi mo lu kai si hewa ai hiong lia buhan kai song di kiu kau. Pada akhirnya di dalam rencana dan kehendak Allah, Allah berkenan mendengarkan doa dan permintaan dari Hizkia ini. Jin bei song di kan cai sisi ka kai kiu song di ho. Song di jin qian ge gai ge gai dao gao. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kau bei tiong ji mei mun. Kita juga harus tetap optimis untuk berharap pada kondisi pandemi yang entah sampai kapan akan selesai ini. Tui dia yi qin di fang mian jika ai yu ji qip gai xi xiang ho, ai yu ho gai konfab tui dia gai yi qin. Inilah harapan bagi setiap orang percaya selalu optimis dan dinamis di dalam doa kita kepada Allah. Jika zo gai xin tu ho, yin gai ai do do li zong ai hi mong gai xin xin ho. So, di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 18 dikatakan, dalam segala doa dan permohonan dikatakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dan di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. 这个看以弗所书六章十八节的两讲哦，靠着信的呢，随时多方祷告，祈求哦，并要采此经常不间哦，因为众信徒啊祈求。 Jadi kita harus selalu tekun di dalam doa, walaupun saat ini kita belum melihat hasilnya, kita tetap bertekun di dalam doa itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Saya tidak berkata, jika yin kena kinsyang doa. Contoh yang kedua di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Raja Yosafat tetap percaya dan melihat ada kemungkinan dan kemurahan dari Allah. Jika kan tini kai 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 yang kai kai yang zi jika ai zau ai jiu hai cai Yosafat kai dao gao. Dia adalah seorang raja Yehuda. Kia hai Yutai kai bong. Dia ya semacam dia datang bersilaturahmi kepada raja Israel, mungkin ya sambil ngopi seperti itu. Kilai lau bui bong ai mian qian kita bui tan fa shi kopi yo. Tiba-tiba dia ngomong, kita mau merebut kembali ini wilayah milik kita ini dicaplok oleh orang lain nih. Ki kong bong jika oi chong chan oi jika kai ti fong jin bui nyin ga yi kin kiam hi lau. Tapi saat itu kedua, baik itu kerajaan Israel maupun kerajaan Yehuda itu dalam kondisi yang lemah, saudara. Jadi mereka jisi, bukan he Yutai ketika he jisi le ketika ho kaya han anyok. Tetapi Yosafat ini dia mempunyai keyakinan pada Allah. Kita harus minta petunjuk dari Allah. Ada kemungkinan-kemungkinan dari Tuhan Allah atau Yahweh yang kita percaya itu. Le Yosafat ho jiu kong jika oi kan shang di ke tai nen ho jika xiong xin shang di wei pun jika kui lu jika hang. Oleh karena itu di dalam doa, kalau kita mau mengalami kuasa doa, kita juga harus selalu melihat ada kemungkinan kemurahan dari Allah yang tak terbatas, yang tak terselami itu buat kita. Jadi kalau kita tahu sih, jika kita percaya Tuhan akan mengalami Tuhan yang mengalami Tuhan yang mengalami. Yang kedua yaitu bagaimana kita bisa mengalami kuasa doa. Yang kedua adalah berdoa sesuai dengan kehendak Allah di dalam Yesus Kristus. Tini gaya yang penyintikan yang kau kamsu to kau alit yang
jika tu ai hok jika tu ai tau kau a ai on jau a dia kai shang di yasu kitu li mian kai ji ji. Ada dua kemungkinan di dalam doa mengalami kuasa doa sesuai dengan kehendak Allah. So yi li da bei ju liang ken si jika ai ti zhe yong ban yin tau kau neng kai gan shu de le kai tau kau kai li liang. Yang pertama, sesuai dengan rencana dan kehendak Allah, Allah menjawab permohonan doa kita. Waktu manusia mendapatkan jawaban atas permintaannya, itulah kuasa doa dinyatakan kepada yang memohon kepada mereka yang sedang memohon pertolongan dari Allah. Ala juhe kong doa dicakin tau kau kali yang lewa kisah kau kira ya kita tau. Yaitu di dalam kedaulatan Allah, Allah berkehendak memberikan jawaban atas permintaan umatnya. Jadi onjau shangdi ke kianbiang ki tang cuy tang lewa lewa kai ngine tau kau, so yang ki jin ge kai tau kau. Contoh, jika kon kakek yang Raja Salomo minta hikmat dari Tuhan, Tuhan kasih. Jadi Salomo bonga tongki kyu shangdi a tau jifui siapa shangdi pun jifui. Seperti tadi kita katakan, Raja Hezkia minta umur panjang dikasih. Jika kono ada Hezkia ho, jika kyu shangdi pun ki changsiu ho shangdi ka pun ki. Sesuai dengan rencana dan kehendak Allah, yang kedua juga, sesuai dengan rencana dan kehendak Allah tidak menjawab doa kita. Shangdi onjau ke kai ji ji ya, shangdi ya yu konen mo tap jin jika so kiu kai. Di sini Allah punya rencana yang terbaik bagi kita pada kondisi kita yang tidak baik. Yu he shangdi ya ai ba lia ho kai pun go jika dia ingin tong chin kong mo jan ho si hao. Nah, contoh Rasul Paulus permintaannya tidak dijawab oleh Tuhan. Jika kan Situ Polo ki so kiwa ya song di mo cui tang. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 5 sampai 9. Jika kan Korinto heu su sim ni jong a ng jat teo kiu jat leda bui. Kemudian doa Tuhan Yesus di Getsemani juga tidak dijawab oleh Allah Bapa. Choi kesimania yang kita boleh jasu tau kawa shanti jamu cuitang. Nah, dalam kondisi yang demikian, choi anyong ke cingkong jiha, kita bisa menerima keadaan yang demikian maksud saya. Jika oi hiao jepsiu anyong ke cinghin. Yang pertama yang kita butuhkan adalah pengenalan kita pada Tuhan yang benar. Bahwa dia adalah Tuhan yang berdaulat, dia yang mengatur hidup kita, bukan doa kita untuk mengatur maunya kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita membutuhkan iman yang benar untuk menerima kenyataan yang ada di depan kita. Jika yang sinsi menjepsu, ini adalah sisit. Ini penting sekali. Ini adalah anjong. Bukan berarti setiap permintaan kita harus dijawab oleh Tuhan, tidak. Ini adalah jika mereka berdoa, Shanti, mereka berdoa, jauh terhitung. Yang ketiga, hanya tisama ya. Kita membutuhkan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Allah yang berdaulat di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Jika ai sunfu ko ja ai zhongxin ho, xiangxin jika kai you can bian ge shangdi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Junai kai tiong ji mei mun. Jika dia yang berdaulat menjawab doa kita oke ataupun tidak, shangdi kai anjao ge kai tai nan no, ki mo tap jin jika tau kau ya ho, tap jin jika tau kau ya ho. Kita tetap percaya setia kepadanya, itulah yang terbaik dari Allah buat setiap kita yang notabene adalah anak-anak yang dikasihi oleh dia. Jika cui chung yao jiwe oi chung sim ho, chung sim siang sin jika siang di, yin bila jika hai kia kai jiji. Sebagai kesimpulan, jokai ketlona,
untuk mengalami kuasa doa. Kita harus siap menerima segala kemungkinan dari Allah yang berdaulat. Jika ois junpi de anho, jep siwa, shong dia, liang gai koneno, tap jin cikai tau kau, feca mo tap jin cikai tau kau. Ya dan tidak. He feca me. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memahami, untuk mengalami kuasa doa. Tanyan shong di, cukfu tai cikai ho, neng keu kam siu do, shong di ke tai neng. Kita berdoa. Jika lo tau kau. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh mengalami kuasa doa yang kami naikkan di hadirat Tuhan setiap harinya. Berilah kami pemahaman yang benar agar kami boleh mengenal Tuhan yang kami percaya dengan benar. Agar pada saat permintaan kami di dalam kedaulatan-Mu Engkau belum menjawab, kami tidak kecewa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati segenap umat-Mu dimanapun mereka berada. Dengar seruan doa kami. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selanjutnya kita akan melihat beberapa warta dari sinode yang perlu kita perhatikan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya minta jemaat untuk bangkit berdiri dimanapun kita berada. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk malam yang indah yang Tuhan adakan buat setiap kami. Biarlah damai sejahtera kasih daripada Allah Bapa dan anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tanyana si pinon ke shangti, si oi ke shangti, coi jasu gitu lidabui. Memelihara segenap umatmu dimanapun mereka berada. Biarlah kuasa Roh Kudus yang tetap memberikan, mendorong, menguatkan setiap mereka. Dengar seruan doa kami. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di ibadah. Ibadah doa yang akan datang. Jika tenhel hari lipai atau kau fui.